Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, kita berada malam ini di daerah Poncol Ciputat. Ini kita mau lihat di sini tadi ada musola dan di belakang itu ada makam Eyang Kumpis ini ya. Eyang Kumpis ini namanya Makain. Itu yang orang sini bilang namanya Makain. Nanti kita coba lihat kalau memang di situ kita bisa masuk, kita masuk. Tapi juru kunci nggak ada ya? Juru kuncinya nggak ada. Tapi kita coba telusurin di sana. Kita lihat makamnya Makain ini, yang kumpi Makain ini sudah berapa lama. Dan kita coba telusuri sejatinya beliau itu dulunya sudah lama di sini. Berapa tahun, apakah sebelum adanya kampung Poncol ini atau sesudahnya, kan kita belum tahu karena kita belum datang. Di belakang sini saya ini ya arahnya, nanti kita coba lihat arah sana ya, yuk ikutin. Jadi bukannya cuman pagar halaman aja yang terbuka, untuk dalamnya dikunci ya makamnya beliau. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba tawasul di sini, kita kirim Al-Fatihah ya. Coba dilihat sekelilingnya aja tuh, sahabat. Kita udah tawasul di sini. Jadi sejatinya beliau ini memang paling pertama makamnya ada di sini. Namanya Eyang Kumpi Makain ya. Berhubung juru kunci atau pengurusnya tadi kita ke rumahnya enggak ada.
jadi kita kemari karena posisinya kan beliau memegang kunci ya. Sebenarnya kita pengen ke dalam, tapi sempat tadi ambil gambar dapat ya, walaupun dikunci. Jadi kita ada doa tawasul di sini tadi ya. Jadi sahabat, itu aja penjelasan tentang di kampung Poncol, Poncol Ciputat, yang Kumpi Makain namanya. Jadi yang sudah lama di sini, sebelum ada pemakaman beliau dahulu yang dimakamkan di sini. Jadi sahabat, jelaslah kenapa waktu dulu pernah ketemu sama juru kunci. Ini memang tidak diberi apa namanya lampu ya, tidak mau beliau diterangin. Jadi posisinya seperti ini, agak gelap. Gak apa-apa, yang penting kita datang silaturahim, ziarah, mendoakan beliau. Sejatinya biar bagaimanapun yang Kunti Makain ini leluhur juga sahabat ya, intinya tetap kita silaturahim dan ziarah mendoakan. Itu aja sahabat, nanti kita coba lihat sekelilingnya ya. Memang area pemakaman, tapi kita lihat ada pohon besar di sana tadi itu, ntar kita lihat ya. Di area makam yang Kumpi Makai di Poncol Ciputat ya. Tadi sempat kita lihat area di sana gelap, yang di belakangnya ya bawah pohon. Nanti kita coba lihat ada apa aja di situ sama. Ya.
kita ke sana. Maju tuh. Belum. Pohon besar banget. Pohon apa ini ya? Pohon apa ini? Ada tapang ya? Hah? Tapang? Bukan tapang bang. Beringin ini. Beringin. 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 Iya, pohon beringin. Pohon beringin udah tua. Di atas. Bukan. Itu senter lagi itu. Bukan. Itu. Itu senter. Ini plastik kan. Yang. Coba senter plastik. Tapi ke kepala ya. Masih kepala yang kan. Plastik. Tapi ini makam ni. Ini makam dalam sini. Ini belas ya. Ini di sini belum. Belum selesai. Eksekusi. Hitam.